Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Next Tutorial. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuka blokiran WhatsApp teman yang memblokir nomor kita tanpa menyentuh HP mereka. Cukup menggunakan HP kita sendiri ya. Di sini saya contohkan dengan dua akun saya di WA bisnis dan WA normal. Saya coba blokir dulu salah satu akun saya di sini. Oke, nomornya sudah terblokir. Di sini yang perlu kalian ketahui, Anda jika nomor kalian diblokir oleh teman, yaitu pertama, kalian tidak bisa melihat foto profil mereka ya. Kemudian kedua, saat kalian membuka chat dengan nomor tersebut, tidak ada tanda offline atau online di bawah namanya. Kemudian yang ketiga, saat kalian mengirim chat dengan nomor tersebut, selalu centang satu ya, tidak pernah centang dua. Dan yang terakhir yaitu saat kalian melakukan panggilan video atau panggilan suara, tidak bisa terhubung ya, hanya memanggil. Jika kalian menemukan hal tersebut di salah satu kontak teman kalian, teman chat kalian, maka fix bahwa kalian diblokir oleh orang tersebut. Dan bagaimana cara membukanya? Di sini kalian ikuti saja langkah-langkah yang saya lakukan. Oke, sebelumnya buat kalian yang baru mampir, jangan lupa di-subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng di sebelahnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Oke, pertama di sini kalian buka WhatsApp kalian. Dari menu beranda, kalian klik titik tiga di kanan atas. Kemudian kalian pilih setelan. Kemudian kalian klik akun. Setelah itu, kalian klik ganti nomor. Di sini kita tidak perlu untuk benar-benar mengganti nomor ya. Hanya menambahkan satu angka saja di belakang nomor kita. Kemudian di sini kalian klik lanjut. Setelah itu masukkan nomor WA kalian di sini. Kemudian di bagian masukkan nomor baru, di sini kalian masukkan ulang nomor kalian yang di atas. Kemudian kalian tambahkan angka 0 di belakangnya ya. Kemudian kalian klik lanjut. Di sini kalian aktifkan saja beritahu kontak. Kemudian kalian klik selesai. Langkah selanjutnya adalah verifikasi nomor. Di sini kalian tidak bisa melakukan verifikasi melalui SMS ya, karena verifikasi nomor yang dikirim tidak akan masuk di nomor kalian. Jadi di sini kita pilih alternatif kedua, yaitu melalui panggil saya. Kalian klik dan tunggu beberapa detik, kalian akan ditelepon oleh pihak WhatsApp yang berisi kode verifikasinya. Kemudian kalian masukkan kode tersebut, dan kalian sudah bisa masuk ke WhatsApp dengan nomor baru tersebut ya. Di sini tertulis nomor telepon Anda telah berhasil diganti dari 0822 59046112 menjadi 0822 59046 1120. Oke, selanjutnya kita buka chat dengan orang yang memblokir kita. Di sini bisa kalian lihat sudah muncul tanda offline-nya ya. Saya coba untuk kirim chat, apakah terkirim? Kalian bisa lihat sendiri di sini chatnya terkirim centang 2 ya, dan masuk di akun WA satunya. Dengan nomor yang berbeda, ada tambahan angka 0 di belakangnya ya. Dan saya coba buka profilnya. Oke, sudah terbuka ya. Jadi di sini kalian sudah bisa menghubungi nomor orang yang memblokir kalian. Panggilan suara juga sudah bisa masuk. Kemudian jika kalian ingin mengembalikan ke nomor yang sebelumnya, kalian tinggal buka lagi setelan, kemudian kalian pilih akun. Setelah itu kalian pilih ganti nomor lagi. Kalian ulangi seperti tadi ya. Hanya saja di sini kalian balik nomornya yang ada di tambahan angka 0 kalian tulis di atas. Kemudian yang di bawah kalian isi dengan nomor asli kalian. Kemudian kalian klik lanjut. Di sini bisa kalian aktifkan, bisa juga tidak. Kemudian kalian klik selesai. Kalian tunggu verifikasinya otomatis melalui SMS. Oke, selesai. Kalian sudah kembali ke nomor kalian yang sebelumnya. Tetapi di sini
Status nomor asli kalian masih tetap diblokir ya. Jadi sebaiknya kalian tetap di nomor yang baru saja agar tetap bisa menghubunginya sampai teman kalian membuka blokiran dari HP mereka. Oke, jadi seperti itu cara buka blokiran WA teman dari HP kalian sendiri ya. Untuk cara membukanya secara permanen dari HP kalian sendiri itu tidak ada ya, kecuali teman kalian membuka langsung dari HP mereka. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa diklik like, komen, dan share juga ke sosmed kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.